sang proklamator tambah jaya barokah. Amin. Dan sukses. Amin. Sang proklamator mantap. Mas. Sip. Lagi di channel sang proklamator. Salam sukses buat semuanya dan selamat menyaksikan. Mantap. Sang proklamator mantap jaya. Sip. Laris bos, laris bos. Hei. Amin. Bawa. Bukan ini, ini. Tunggu, Narga Balang. Balang, balang mula sekali. Di babat kailan. Yo. Mantap yo. Oke, siap. Lancar terus, Mas. Santai, Mas. Santai, bosku. Hei. Sip. Laris manis, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sang Proklamator. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan semuanya tanpa terkecuali. Semoga di hari ini tambah sehat dan tambah lancar rezekinya. Dan juga kepada kawan-kawan yang baru saja menemukan channel ini dan baru saja bergabung, diharap dan dimohon untuk klik like, subscribe, komen, dan share ke berbagai media yang kawan-kawan punyai. Dan jangan lupa juga klik tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru, video-video terupdate dari channel kebanggaan kita bersama, yakni di channel Sang Proklamator. Oke kawan-kawan dan sahabat tani dimanapun saja berada, seperti biasa kita akan menginformasikan harga terbaru dan harga terupdate si bawang merah Probolinggo yang berpusat dari lokasi Pasar Indo Bawang Merah Probolinggo yang berada di Jalan Raya Sinto, Kecamatan Deringu, Kabupaten Probolinggo di periode hari ini 16 Maret 2024 di hari Sabtu. Dan perlu kita ketahui bersama juga bahwa di hari ini adalah sudah masuk bulan Ramadan yang kelima. Adapun fadilah dari Ramadan yang kelima, pada malam yang kelima Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala seperti pahala seseorang yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Madinah, dan Masjidil Aqsa. Amin, amin, Allahumma amin. Semoga kita bisa kuat dan menjalankan ibadah puasa ini sampai finish nanti, dan kita raih kemenangan di hari raya Idul Fitri. Oke kawan-kawan dan sahabat tani dimanapun saja berada, selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah 2024 Masehi. Oke kawan-kawan, inilah situasi dan kondisi dari bawang merah yang berada di lokasi Pasar Indo Bawang Merah Probolinggo. Kita sapa saudara-saudara kita yang berada di luar daerah, senasib seperjuangan para petani-petani bawang merah, tetap semangat dan jangan putus asa. Saudara kita senasib seperjuangan mulai dari Sabang sampai Merauke yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, untuk di wilayah sini seperti Pulau Garam Madura, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Jember, Malang, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, Nganjuk, Brebes, dan lain sebagainya. Dan saudara-saudara kita yang berada di luar negeri, monggo segera merapat ke channel kebanggaan kita bersama, yakni di channel Sang Proklamator. Dan kita terus ramaikan di kolom komentar agar kita semua bisa saling mengetahui terkait perkembangan situasi dan kondisi dan juga harga si bawang merah yang mulai kemarin-kemarin sudah pada selalu bergoyang. Apalagi ini cuaca mulai dari awal Ramadan, untuk wilayah area Probolinggo cuaca sudah tidak pada bersahabat kawan-kawan. Ini mulai tiap hari sudah pada turun hujan, yang hujannya juga tidak pada menentu. Hujan
reda, hujan lagi begitu kawan-kawan. Jadi kasihan para petani, apalagi para petani yang mempunyai panenan yang berada di lokasi area persawahan. Jadi para petani harus mempunyai tenaga yang ekstra di bulan Ramadan ini karena sudah berpuasa dan juga masih mau menjaga bawang merah yang pada dijemur di area persawahan dengan cuaca yang tidak seberapa panas. Jadi yang kemarin selama 7 hari, untuk di hari ini mungkin bisa jadi lebih kawan-kawan. Jadi tetap semangat kepada para petani dan semoga nanti waktu panen yang namanya tali bawang terjual dengan harga yang maksimal atau terjual dengan harga yang mahal. Amin Allahumma amin. Oke kawan-kawan dan sahabat tani dimanapun saja berada, inilah bentuk bawang merah yang berada di lokasi pasar bawang merah Probolinggo. Bentuknya masih bagus-bagus kawan-kawan. Akan tetapi untuk mencari bawang merah yang berukuran super jumbo saat ini masih tetap saja sangat sulit untuk di area Probolinggo. Bagaimana untuk di area kawan-kawan? Kita ramaikan saja di kolom komentar ya. Oke, tanpa menunggu lama kita langsung akan menginformasikan terkait harga si bawang merah periode 16 Maret 2024 di hari Sabtu. Untuk yang pertama yakni bawang merah abonan atau bawang merah yang berukuran paling kecil, saat ini posisi berada di angka Rp8.500 per kilo atau bisa dikatakan dengan Rp850.000 per kuintal. Dan di urutan yang kedua yakni bawang merah yang berukuran kecil, posisi saat ini berada di angka Rp10.500 per kilo atau bisa dikatakan dengan Rp1.050.000 per kuintal. Dan di urutan yang ketiga yakni bawang merah standar atau tanggung kecil, posisi saat ini berada di angka Rp12.500 per kilo atau bisa dikatakan dengan Rp1.250.000 per kuintal. Dan di urutan yang keempat yakni bawang merah yang berukuran standar atau tanggung rata, posisi saat ini berada di angka Rp16.500 per kilo atau bisa dikatakan dengan Rp1.650.000 per kuintal. Dan perlu diketahui bersama, ini yang ada di layar video ini adalah juragan ganteng, juragan sukses yang selalu setia tengkulak di lokasi pasar ya. Semoga usahanya lancar ya mas. Yuk lanjut ke nomor yang kelima yakni bawang merah standar atau bisa dikatakan dengan ukuran tanggung besar, posisi saat ini berada di angka Rp19.000 per kilo atau bisa dikatakan dengan Rp1.900.000 per kuintal. Dan di urutan yang keenam bawang merah super, posisi saat ini berada di angka Rp24.000 per kilo atau bisa dikatakan dengan Rp2.400.000 per kuintal. Dan di posisi terakhir yakni seperti biasa bawang merah super jumbo, posisi saat ini berada di angka Rp28.500 per kilo atau bisa dikatakan dengan Rp2.850.000 per kuintal. Alhamdulillahirrabbilalamin, inilah berita terupdate periode 16 Maret 2024. Oke kawan-kawan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.